mainan baru ada HS Air Pro Heat Strong Heat Connect tulisannya. Dua ini dengan frekuensi 2,4 giga ya. Heat power katanya. Garansi 1 tahun. Wireless outdoor ya. CPE 320 dengan antena 14 dpi, dua polaritas vertikal horizontal, bisa PTP maupun PTMP. Ini ya, kardusnya kayak kardus biskuit. Ini barangnya. Bodinya mirip Totoling ya, kalau teman-teman pernah beli Totoling. Seperti ini, mirip, lampunya di samping. Signal meter, terus lampu LAN, power dan lain-lain. Dengan IP 1.254. Untuk power 24 volt ya, jadi bisa untuk kabel panjang ini. Kemudian dari depan ada dua pot LAN ya. Juga tegangan DC langsung, ini mungkin buat indoor katanya, tanpa menggunakan PoE ya, alternatif power supply. Mirip sekali dengan Totoling, bodinya juga hampir sama, cuman kita nanti tengok chipsetnya apa yang digunakan. Katanya sih punyanya Atheros ya. Katanya juga support UBNT. Kayak bener. Untuk adaptor cukup besar ini. Wow. Tapi desain plastik ya nggak terlalu premium ya, beda dengan UBNT. Lebih keker gitu. Ini ringan. Dengan voltase input 100-200 volt ya. Untuk listrik rumah. Untuk output 0,7 ampere. Kalau datasetnya cukup besar ya. Kalau BNT hanya 0,5. Tapi ya nggak tahu. Apakah murni 0,7 ini. Kabel AC, dapat kabel LAN ya. Ini dijual terpisah kelihatannya, kok ada plastiknya kayak gini. Ini ya. Sangat tipis siapnya, pakai temat ini, kalau harga juga murah. Dapat kabel dis untuk tali belakang, mirip sekali dengan Totoling ya. Dapat dua. Ini untuk buku-bukunya. Sama mati tuh lampu nih, horor nih. Cukup gede untuk bukunya ini. Wah.
Kita tes langsung ya. Semoga bisa nyala. Kemudian nanti kita bongkar. Saya dapat harga kemarin sekitar 350 ya. Pas. Gak nyala. Kabelnya. Ini ada lampu PoE aktif ya. Bila dipasang untuk kabelannya ini akan nyala. Untuk mendeteksi tegangan masuk sini apa enggak. Cukup bagus ini. Sudah menyala, kita cek ya firmware-nya kayak apa. Kita pakai HP saja, muncul CP berapa ini? CP 320 ya. Ini DHCP-nya aktif apa enggak? Katanya statik, ini kita ubah dulu. Dulu ini aja. Oke. Terhubung, kita masuk ke AS Air Pro, kita masukkan. Tampilannya seperti ini ya. Sistem info. Apa ini? Traffic saja ya, traffic data, wireless status, channel dan lain-lain, IP, wireless client yang terhubung berapa, device info, traffic. Kemudian wireless ya, kita cek isinya apa. Wireless setting.
modenya ada apa ya, station kemudian repeater mirip UPnT. ID disable enable untuk password. When setting bridge atau static DHCP PoE. Di routernya static tadi. Kemudian advanced wireless country frekuensi 40 sama 20 ya, frekuensinya wow banyak banget untuk channelnya ya. Ini distance jarak, chain, RF output bisa disetting. Ini bukan dB kurangnya, cuman persenan ini. Seperti itu. Ada multi SSID. Oh, SSID-nya banyak. Network setting, LAN setting, untuk mode klien ya ini ya, untuk mode klien. Mode klien berarti tadi static, IP-nya static, ini juga static. Ada DHCP, obati DHCP kalau mode klien biasanya. Nah, untuk IP LAN ya, tadi WAN, sumber internet yang disetting. Maintenance iya bahasanya maintenance. Time zone hitung waktu, kemudian sistem logs aktivitas yang tersimpan. Ini cukup sangat simpel ya untuk menu settingnya. HS Airpo. Oke, mungkin buat teman-teman yang pengen cari wireless murah ya, cukup simple settingannya, juga bisa dibilang lengkap ya, bisa dipakai untuk wireless ya, pakai Mikrotik seperti itu. Mode klien juga ada, tidak hanya WISP. Mungkin ini solusinya cukup murah, ini hanya 350 dengan chipset katanya Ateras. Kita bongkar langsung aja untuk barangnya, baru langsung dibongkar ya. Oke, matikan. Lampunya kosong ya, nanti ada uangnya.
Untuk antena, semoga aja hasilnya nanti bagus. Antena ini mirip N-Sailing kalau nggak salah, kemarin sempat bongkar saya. Mirip Totolink lah, tapi Totolink menggunakan PCB ya. Dari tembaga ini plat aluminium double teflon ya, vertikal horizontal. IC step down, ada juga RF power ya. Nggak begitu terlihat ya. Untuk IC memory ini, RAM ya. Dan bagian CPU-nya tertutup lem. Apakah bisa dicopot ini? Aduh, saya ini punya Atheros, nanti kita cek aja di data setnya. Karena nggak bisa dicongkel, nanti disambung kabel teflon. Ada dua polaritas, dua chain. Kalau nggak salah kemarin 500 miliwatt ya, atau 0,5 watt untuk daya output powernya, RF-nya. Lumayan ya, dengan harga cukup miring, kualitasnya seperti apa.